What's up, basketball fans? Welcome back to Timeout. More points, five more assists. Well, there's a number of players waiting to be part of the post-game interview. Let's go to Rebecca right now. This man is not an all-star, he's a problem. Yes, that's right, Mike. Julius's teammates. No. This is all-star. All-star. I just want to go home. Baik, gue Rocky Padila. Kita kembali lagi ke info basket hari ini, edisi 16 Februari 2021. Time out, geng. Sebelum kita mulai episode time out hari ini, gue mau ngabarin aja nih. Kalau time out sekarang ini, gue akan coba rubah jadwalnya mungkin antara siang sampai sore untuk uploadnya. Jadi agar nggak pada nunggu sampai malam lagi, harga berita juga masih fresh. Jadi semoga kalian juga suka dengan perubahan jadwal ini. So, langsung aja time out, geng. Kita masuk ke episode hari ini. Di mana tadi kalian bersedia melihat sebuah video Julius Randle didukung sekali sama teman-temannya untuk menjadi All-Star season ini. Dan hari ini pun New York Knicks berhasil melakukan Atlanta Hawks dengan skor 123-112. Randle luar biasa, 44 poin dan juga 9 rebound. Menurut gue memang dia harus jadi NBA All-Star season ini. Dimana Knicks juga nomor 6 di Eastern Conference dengan rekor 14-15. He does everything for New York, dari scoring, rebound, assist, defense. Lalu juga dia adalah a great leader. Menurut gue teman-teman itu pada suka semua sama dia. Kalian lihat juga yang muda-muda itu respect banget dengan dia. Jadi menurut gue ya, gue tuh happy banget lihat bagaimana Julius Randle itu growing sekarang ini di NBA. Kita tahu juga dulu bouncing around ya, dari Lakers ke New Orleans, sekarang ada di Knicks. So I'm very happy that now he is like a legitimate all-star bersama New York Knicks. Oke, okay, itu dari New York melawan Atlanta. Sekarang kita pindah nih. Game ini tadi lumayan menarik menurut gue ya. Dimana ada Wizards yang berhasil mengalahkan Houston Rockets dengan skor 131-109. Kemarin ada yang komen, waduh gue lupa lagi namanya siapa tuh, di comment section bilang bahwa Wizards akan menang lagi, dan ternyata dia benar komentarnya. Dan John Wall hari ini kembali ke Washington untuk pertama kalinya, tadi dikasih video tribute, dan gue suka tuh video tributenya tuh menunjukkan seberapa aktifnya John Wall ada di komunitasnya Washington. Karena menurut gue itu adalah sesuatu yang kita harus appreciate banget, karena John Wall tuh bener give back to the community. Dan tadi mungkin udah kebiasaan kali scorekeeper kalau lihat John Wall, poinnya dikasihnya ke Washington Wizards. Tadi ada satu saat di mana John Wall nembak 3 point, lalu yang ditambahin poinnya adalah poinnya Washington. And it was a fun battle menurut gue antara John Wall dengan Bradley Beal. Tadi mereka juga sering saling berjaga juga, walaupun agak aneh ngeliatnya, kita tahu biasanya dia teammates ya, sekarang ini mereka berlawanan. But John Wall season high 29 poin, sedangkan Bradley Beal hari ini juga 37 poin. Kangen sih tapi ngelihat mereka berdua itu main bareng, mereka tuh bener Washington banget sih menurut gue waktu itu. Dan tadi ada kejadian lucu, ini lucu banget menurut gue, dimana tadi Bradley Beal boleh ke kolong kursi ya, karena gak ada penonton, dia harus ngambil sendiri, dia mau loh, he does everything for Washington Wizards juga. Dan tapi, walaupun itu battle antara John Wall dan juga Bradley Beal seru banget, karena kita tahu dua-duanya adalah benar pemain yang memiliki kemampuan di atas rata-rata, tapi hari ini bintangnya untuk Washington Wizards adalah Mo Wagner menurut gue, dimana dia 15 poin dan juga 4 steals. Wizards itu mainnya lebih bagus saat ada Mo Wagner di lapangan. Huge difference, apalagi untuk defensively menurut gue. Dan kedepannya gue harapkan dia nggak akan di bench lagi sama Scott Brooks. Sejak Mo dan juga Garrison Matthews jadi starter, Wizards itu 2-0. Mereka win back-to-back sekarang ini. Dan juga Russell Westbrook hari ini triple-double dengan 26 poin, 15 assist dan juga 13 rebound. Russell Westbrook ya, menurut gue ya, dia tadi sedikit ada beberapa yang selection untuk tembakannya kurang bagus. Dia agak maksa. Sebenarnya kalau dia mau mempercayai teammates-nya, lalu juga dia lebih selektif lah untuk shooting-nya, dia tuh assist-nya bisa 15 seperti hari ini, ataupun juga bisa 17-18. Karena sebenarnya teammates-nya dia tuh bagus-bagus juga nembak ya. Jadi menurut gue kalau Wizards mau lebih bagus lagi ke depannya, dan gue berharap itu, gue seneng banget loh, gak tau kenapa hari ini Wizards menang. Gue harapkan sih Russell Westbrook ke depannya tuh akan lebih selektif lagi dengan shooting-nya, dan lebih mempercayai teammates-nya, itu akan menjadi penting banget menurut gue. Dan tadi terakhir, 5 detik terakhir, gue gak tau tuh Rui Hachimura ngoper ke siapa. Dan itu Bradley Beal bete banget sih. Walaupun itu udah pasti Wizards yang menang, tapi tetap aja lah gak boleh membuat kesalahan seperti itu di 5 detik terakhir ya, tadi pas bolanya out of bounds. Oke, hari ini tadi main itu gue pilih game of the day, dan gue setiap harinya akan memilih game of the day. Tampaknya mulai hari ini, dari kemarin ini, hari ini adalah Utah Jazz yang berhasil mengalahkan Philly dengan skor 134-123. Sayangnya agak tercoreng sedikit game of the day kita, karena Joel Embiid ternyata tidak bermain karena ada back tightness. Sayang banget ya, padahal kita excited banget untuk ini nomor 1 di East melawan nomor 1 di West, tapi sayangnya nggak bisa full tim untuk kedua tim sebenarnya sih. Jazz juga nggak ada Mike Conley yang masih sitting out. But
the Kardashian Battle of the Year. Dua mantannya Kendall Jenner hari ini goes off. Gila banget. Dua dia jauh main juga Devin Booker. Devin Booker kan masih pacarnya Kendall kali sekarang ini ya. Tapi yang pasti Ben Simmons and Jordan Clarkson put on a show hari ini untuk kita semua. But damn man, Jordan Clarkson 40 point of the Utah Jazz bench, 29 menit, 8 dari 13 3 point shotnya, dan ini ties the franchise record untuk Utah Jazz, 8 3 point shot dalam 1 game. Jordan Clarkson for Dante Exum last season trade-nya mungkin adalah one of the best trades in the NBA. Karena kita tahu hari ini Jordan Clarkson benar adalah locked in menurut gue salah satu kandidat kuat untuk Sixth Man of the Year. Dan kayak pemain muda yang dulu bermain sama Kobe ya, seperti Julius Randle, lalu juga Jordan Clarkson, sekarang ini semua bagus semua ya, punya Mamba mentality semua, dan ini gue seneng banget sih untuk melihatnya. Dan tadi sebenarnya pas Jordan Clarkson masuk itu, Utah Jazz itu lagi down double digit, lalu dia masuk 4 3 point shot itu dalam waktu 2 menit doang kayaknya. Jadi udah benar-benar kelihatan banget kalau dia hari ini akan on fire. Dan di kuarter keempat, gue harus kasih kredit kepada Royce O'Neal dan juga Utah Jazz. Menurut gue, Utah Jazz itu benar-benar championship hustle banget hari ini. Itu yang membuat perbedaannya dan mereka juga bisa memenangkan pertandingan hari ini. Royce O'Neal hustling on both sides menurut gue, di mana dia melakukan steals, lalu assist, lalu juga dia membuat 3-point shot yang penting banget di pertandingan ini. So, once again, Royce O'Neal deserve all the credit. Dia adalah salah satu glue guy menurut gue untuk Utah Jazz. Utah, best record in the NBA, 23 kali menang, 5 kali kalah, 19 dari 20 pertandingan terakhir mereka berhasil menangkan. Wah, Philly, walaupun nggak ada Embiid, tapi offense-nya hari ini menurut gue masih bagus banget ya. Terutama untuk Ben Simmons yang hampir triple-double dengan 42 poin, 12 assist, dan juga 9 rebound. Ben Simmons mulai pertandingan ini 7 dari 7, 19 poin. Dia benar unstoppable banget ya saat dia ngedrive ke paint area-nya Utah Jazz, dimana dia bisa split the defense, lalu juga finishing-nya menurut gue hari ini bagus banget sih untuk Ben Simmons. Walaupun dia hari ini merasa di disrespect karena dijaga sama Rudy Gobert, dia bilang it is what it is. Tapi Ben Simmons menurut gue gila sih, gue gak pernah nyangka dia bisa mencetak 42 poin. Ini karirnya lebih tinggi daripada Jason Tatum, kok gue gak salah ya, kok gak salah Jason Tatum hanya 41. Dan gue gak pernah nyangka ya dia bisa seperti ini eksplosifnya dalam offense, karena kita tahu dia lebih banyak biasanya distributing the ball. So this is a really really good sign juga untuk Ben Simmons ke depannya. And of course ada Tobias Harris yang juga playing out of his mind dengan 36 poin hari ini. So that was the game of the day for me. But next kita akan ngomongin tentang Brooklyn Nets yang berhasil mengalahkan Sacramento Kings dengan skor 136-125. Sacramento Kings 5 game winning streaknya mereka akhirnya terhenti di sini karena duonya Nets hari ini was cooking. Kyrie selesai dengan 40 poin. Gila dia sih, smooth banget hari ini mainnya. 9 dari 11 3 point field goal-nya. Harden 29 poin, 6 dari 10 3 point field goal-nya, 14 assist dan juga 13 rebound. Seperti biasa gue bilang bahwa dia adalah salah satu playmaker terbaik saat ini di NBA, dan dia benar-benar sudah benar-benar apa ya, menerima role-nya dia sebagai point guard di Brooklyn Nets. So man, ini ke depan ntar kok KD udah kembali sih, benar-benar scary hour sih untuk Brooklyn Nets. Hari ini pun mereka franchise records dengan 27 3 point shot, lalu mereka tadi ada satu quarter di mana mereka melakukan 20-0 run. Tapi bench-nya tadi jelek banget ya, garbage team-nya si Nets ini tadi hampir bikin timnya kekejar. Tapi ini baru aja masuk dari Shams pas gue mau buat video ini. Mereka baru aja sign Andre Robertson dari OKC Thunder. Gila ya, mereka nge-sign pemain udah banyak banget sih sekarang ini. Gue masih gak tahu apakah roster sportnya masih cukup atau enggak. Apalagi kalau nanti mereka tiba-tiba bisa nambah Andre Drummond. Itu akan makin ngeri sih. Tapi yang pasti Andre Robertson ini tahu, kita tahu teammate juga OKC Thunder bersama Kevin Durant. Walaupun waktu itu sempat ada sedikit apa ya, argument. Sedikit ada tabrak-tabrakan kepala dulu sama KD. Tapi Andre Robertson ini jelas perimeter defense-nya salah satu yang paling bagus juga di NBA. Walaupun kita udah lama gak ngeliat dia bermain, tapi gue yakin dia pasti bisa ngebantu banget untuk perimeter defense-nya Brooklyn Nets. Tapi memang sedikit liability untuk offense, dia gak gitu bisa nembak sih si Andre Robertson ini. But I think it still a help, guys. Kita tahu Brooklyn itu kelemahan utamanya adalah defense-nya mereka. Sedangkan dari Sacramento Kings hari ini kayak ada audisi nih untuk Hassan Whiteside, mungkin mau di-trade ke sebuah tim. Hassan Whiteside hari ini luar biasa, 26 poin, 16 rebound. Dan memang kalau ada tim lain yang butuh big man, gue rasa sih kalau Hassan Whiteside bisa fokus dengan basket,
Ya itu pasti akan bisa membantu sebuah tim nantinya. Oke, okay, next ada Los Angeles Clippers gue yang hari ini menang atas Miami Heat dengan skor 125-118. Kehilangan 4 starters, gak masalah, masih bisa menang. Dan juga yang gue kaget bisa nyetak 125 poin tanpa Kawhi, tanpa Paul George yang sama-sama masih mengalami cedera sekarang ini. Marcus Morris has been on a tear. Gila sih dia hari ini 32 poin, 6 dari 8 3 point shotsnya. Lalu juga Zubac hari ini 22 poin dan 8 rebound. Tapi gue paling suka dengan Terrence Man. Gua harapkan Terrence Man ini kedepannya terus akan mendapatkan kepercayaan dari Tyronn Lue. Dia nih, ini bisa jadi salah satu pemain ataupun juga senjata rahasia nantinya untuk Clippers. He played both sides, man. Gila. Gua bilang dia 15 poin dan juga 7 rebound. Kadang-kadang di statsnya emang gak terlalu kelihatan, tapi kalau hari ini kelihatan nih. Tapi Terrence Man itu does a lot on the court for the Los Angeles Clippers. So I'm very happy for him to get his opportunity today. And of course, Jimmy Butler hari ini triple-double dari Miami dengan 30 poin, 10 rebound, dan juga 10 assist. Adebayo dan juga Tyler Hero masing-masing 27 poin. Tapi jelas gue yakin banget fansnya Miami Heat pasti pada kecewa banget hari ini timnya bisa kalah dengan sebuah tim yang sedang kehilangan dua superstarnya. Jadi apakah saatnya untuk Pat Riley melakukan trade? Gue tunggu nih untuk fans-fansnya Miami Heat nanti untuk tulis di comment section di bawah. Menurut gue ya, sekarang ini ada beberapa pemainnya Miami Heat yang bermainnya out of position. Like Bam Adebayo. Kok Bam Adebayo itu gue ngerasa dia harusnya mainnya di posisi 4 kali ya. Dia kayak posisi naturalnya di situ, mungkin dia bisa lebih turun. Nah, tapi nggak tahu nih apakah mereka mungkin tertarik sama Andre Drummond juga untuk ngambil, kita nggak pernah tahu. But Tyler Hero juga dia harusnya mainnya shooting guard. He's not a point guard, he's a shooting guard. Jadi mungkin juga Miami Heat bisa ngambil nih salah satu point guard nantinya. And they are, man, di East kalau nggak salah nomor 10 sekarang ini dengan rekornya 11 kali menang dan 16 kali kalah. Padahal dia tahun lalu masuk NBA Finals. So, is it a fluke at the bubble? Aduh, itu bisa di komen juga tuh di comment section di bawah. Next, ada beberapa game gue akan bacakan. Yang pertama ada Chicago Bulls hari ini mengalahkan Indiana Pacers lewat overtime dengan skor 120-112. Zach LaVine hari ini clutch banget. Dia mencetak 12 dari 30 poinnya di quarter keempat. Dimana itu juga ada big shot banget untuk dia untuk bisa membawa timnya ke overtime. Lalu Bulls di overtime itu ada, mereka memulai overtime dengan Garrett Temple melakukan poin, lalu juga Denzel Valentine 3 poin, dan setelah itu Indiana Pacers tidak bisa recover. Lalu next ada Golden State Warriors nih, hari ini yang membantai Cavaliers dengan skor 129-98. Steph Curry 36 poin, Draymond Green match his career high dengan 16 assist. Tapi tadi ada satu momen yang lucu banget, dimana tadi Colin Sexton itu dribble, kirain mau nembak, tapi dioper boleh tadi ke Chaddy Osman, lalu airball. Tampaknya di video ini adalah Draymond gitu sedang nanya kepada Colin Sexton, lu ngapain ngoper? You wanna pass now? Dia bilang kayak gitu sih. Seperti, kalau kalian punya pendapat tentang video ini, kalian boleh tulis juga di comment section di bawah. Oke, sekarang kita masuk ke beberapa berita NBA. Yang pertama ada Anthony Davis yang dikabarkan harus out mungkin selama 2-3 minggu. Tapi gue rasa sih sekarang fans Lakers bisa bernafas lega ya. Ini bukan masalah dengan Achilles ya. Ternyata dia ada calf strain, jadi ada masalah dengan betisnya. Jadi udah hampir dipastikan katanya AD ini tidak akan bermain sampai nanti NBA All-Star Break. Davis dalam 23 gamenya dia 22,5 poin per game dan juga 8,4 per game. Kita tahu AD masih di bawah standarnya mainnya season ini. Mungkin ada, memang ada gangguan mungkin dengan cederanya. Jadi mungkin istirahat ini baik untuk AD agar dia bisa memulihkan badannya lagi. Jadi nanti saat second half of the season, he can get on AD mode dan juga MVP mode ya. Lakers sekarang ini rekornya masih aman, masih 21 kali menang dan juga 7 kali kalah. Second best in the Western Conference. But LeBron said, seperti biasa, next man up. Nah, kalau menurut kalian siapa yang harus step up di Lakers saat AD absen ini? Kalau menurut gue sih Kyle Kuzma. Gue bener-bener suka banget dengan permainan Kyle Kuzma sekarang ini. Tampaknya juga mungkin dia yang akan di-upgrade nantinya sama Frank Vogel untuk bermain di starting lineup. So, I'm very excited bagaimana nanti melihat Kyle Kuzma bisa memanfaatkan opportunity ini. Cause man, he's been playing really well dan juga he's been hustling hard sih menurut gue. Dan di 5 pertandingan kedepannya, Lakers akan ketemu Karl Anthony Towns, Bam Adebayo, serta juga Rudy Gobert. So, kita akan lihat nih kira-kira nanti tanpa AD rekornya Lakers akan seperti apa. Kalian juga boleh kasih pendapat kalian di comment section di bawah. So, next ada berita tentang Blake Griffin yang tampaknya meminta untuk di-trade dari Detroit Pistons. Tapi menurut gue ini akan agak sulit terjadi karena Blake Griffin tuh gaji gede banget, men. Tahun ini 36,6 juta, tahun depan itu 39 juta. Jadi tim tuh akan susah untuk mengakomodasi trade ini. Siapa yang mau ngambil gaji sebesar itu? Apalagi kita tahu Blake Griffin pun udah bukanlah pemain yang seperti dulu lagi. Kalau gue baca research gue adalah dia udah 431 hari tidak ada slam dunk. Lalu juga sekarang dia pemainnya yang berbeda banget. Dia rely sekali on his jump shot dengan 3 poinnya. Season ini pun hanya 12,3 poin per game. Dan kita tahu juga dia banyak
sekali injury history-nya, baru aja mengalami menjalankan operasi kakinya juga. So, penasaran kira-kira tim mana yang mau mengambil dia? Mungkin the best option adalah Detroit Pistons harus buy him out. Jadi kalau dia di buy out, mungkin tim seperti Lakers yang nggak ada AD mungkin mau ngambil Blake Griffin. Karena kita tahu Blake Griffin pun sudah familiar dengan LA dan dia orangnya LA banget lah pokoknya. Jadi mungkin kalau masuk Lakers bisa membantu sedikit sih menurut gue sih seperti itu ya. Tapi kita tunggu aja, menarik sih untuk melihat Blake Griffin nanti akan pindah kemana. So, next kita juga ngomongin tentang rumor Andrew Drummond yang akan ke Raptors. Katanya sekarang ini Cleveland dan juga Raptors sedang engaging in conversation about moving Andrew Drummond. Jared Allen jelas adalah karena center utamanya untuk Cleveland Cavaliers. Dan owner Jared Allen di NBA Fantasy, please rise up. Pasti pada happy banget. Itu statusnya Jared Allen, kayak kedepannya akan bagus banget. So, katanya sih belum ada buyout discussion dengan Andre Drummond. Jadi mereka tampaknya masih ingin coba untuk memindahkan Andre Drummond and get some players back. Andre Drummond tapi benar-benar key piece untuk Cavaliers saat season ini baru mulai. Sebelum ada Jared Allen datang, dia tuh average-nya 19,3 poin per game dan juga 15,8 rebound per game. Dan kalau dia pindah ke Raptors, I think he can fit really well. Dan ini juga merupakan akan menjadi upgrade dari Aaron Baines. Kita tahu Raptors itu defensive rebound nih, itu adalah salah satu yang paling buruk di NBA. Jadi kalau masukin Drummond, jelas itu akan membantu. Kalau defense, gue masih agak bingung sih. Kayaknya sih Drummond mungkin bisa lebih bagus daripada Aaron Baines. Walaupun kita tahu Aaron Baines juga kuat banget ya, he's very solid. Tapi Aaron Baines season ini pun gak sesuai ekspektasi gue sih, performance-nya dia. So kalau gue sih bisa milih, gue milih Andre Drummond jelas aja. Tapi Raptors pasti harus kehilangan kayaknya nih ya, Norman Powell, Patrick McCall, ataupun juga Stanley Johnson, serta juga Aaron Baines. Jadi itu kira-kira adalah yang akan di-trade untuk Andre Drummond kalau bila trade ini akan terjadi. Walaupun Drummond juga masih di-relate sama banyak tim ya, mungkin Nets, Miami, dan juga beberapa tim lainnya yang akan tertarik dengan service-nya. Jadi kita juga akan menarik nih untuk nunggu Andre Drummond kemana, karena dia benar-benar bisa merubah kekuatan sebuah tim sih kalau nantinya dia pindah ya. Oke, sekarang prediksi gue 2-1 hari ini, GSW dan juga Utah benar, kecuali hanya Indiana aja yang salah hari ini. Dan besok ada 6 pertandingan, tapi sayangnya harusnya ada 7 total, tapi besok sayangnya Spurs and Detroit di postpone. Gue juga belum tahu kenapa. Aduh, gue baru aja pick up Sadiq Bey dan juga Jakob Pertl di NBA Fantasy gue, dan ternyata mereka tidak bermain besok ini. So, hari ini gue akan memilih game of the day untuk besok. Game of the day-nya jelas ada Brooklyn Nets melawan the hot team Phoenix Suns besok ini. Wah, menarik sih lihat Kyrie, Harden melawan Devin Booker dan juga Chris Paul. Backcourt battle-nya besok pasti akan rame banget. Gue besok akan memilih Phoenix Suns minus 2 melawan Brooklyn Nets. I think besok mereka bisa memenangkan game ini di home-nya mereka. Next, ada Boston Celtics yang sedang struggle melawan Denver Nuggets. Ini akan main di kandangnya Boston besok ini. Gue akan memilih Boston kayak besok minus 3. Kita tahu main ini offense-nya mereka lagi jelek banget. Udah 2 game terakhir ini. Harusnya besok ada yang step up. Mungkin Jason Tatum besok akan 30 poin. Kita lihat aja besok. Kalau gue sih besok megangnya Boston Celtics minus 3. Dan terakhir, big game di Eastern Conference antara Toronto Raptors mau Milwaukee Bucks. Milwaukee Bucks juga baru aja kalah kemarin ini dari OKC Thunder. Tapi gue kayak besok masih mikir kayak Toronto Raptors. Toronto Raptors tuh kalau tim-tim bagus di Eastern Conference, mereka tuh suka step up tuh biasanya. Jadi besok Toronto plus 5,5. Jadi itu adalah 3 pilihan gue. Dan sekarang kita pindah ke top place di mana ada Jeff Green. Oh my god, Jeff Green ini uncle JG. Waduh, uncle apa ya sebutannya? Uncle Green. Itu dia masih bisa nombok sih hari ini. Nombok di depannya Marvin Bagley. Lalu juga ada Steph Curry yang dances with Chetty Osman sekarang ini dengan pull up jumper itu diselesaikannya. Dan terakhir ada Derrick Rose up and under against the Atlanta Hawks. Itu adalah my top plays today. Dan terakhir, player of the day jelas jatuhnya kepada Julius Randle dari New York Knicks yang berhasil mencetak 44 poin, 9 rebound dan juga 5 assist. Hari ini maaf banget nggak ada kicks of the day karena di NBA kicks nggak ada sepatu sama sekali fotonya hari ini. So mungkin besok ditunggu aja segmen tersebut. Gue tahu banyak banget yang suka juga tentang sepatu ini. So maaf once again, but time out gang, thank you so much for tuning in hari ini. Hari ini siang di uploadnya. Semoga kalian juga suka kalau gue upload jam segini. Karena kedepannya gue gak mau uploadnya malam lagi, takut basi berita. So thank you so much. Kalau kalian enjoy video ini, jangan lupa kasih like. Dan juga nanti ditunggu semua untuk komennya di comment section di bawah. So once again, time out gang, thank you so much for today. Hopefully you guys enjoy it. And I'll see you guys tomorrow. Peace.